Di sini serian yang paling panjang yaitu 5 meter. Teman-teman kalau mau beli usahakan yang 5 meter ya. Jangan yang pendek-pendek. Ini pendek nih. Ini pendek ya. Nah, ini nih. Ini bentar-bentar maju-maju. Nah. Ini contoh yang kebalik seperti ini. Ini kebalik. Ini yang benar. Nah, jempol. Satu kali aja dulu, satu kali. Nah. Dari atas dulu ya, atas, atas. Jari. Ke jari kelingking, jari kelingking. Caranya seperti itu teman-teman, ini standar banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa dengan saya Sugi Bambang ya, dan keluarga besar kami, Tekter Rembang ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mengajarkan teman saya ya, saudara-saudara saya untuk memakai hand wrap ya. Di sini mereknya Everlast ya. Di sini serian yang paling panjang yaitu 5 meter. Teman-teman kalau mau beli usahakan yang 5 meter ya. Jangan yang pendek-pendek. Ini pendek nih. Ini pendek ya, ini yang panjang. Ya meski harganya agak mahal dikit, cuman bagus, bisa untuk tanding juga, untuk latihan nyaman karena melindungi pergelangan, lebih melindungi lah daripada yang cuma dua kali, ini bahkan bisa tiga kali. Lebet. Lebet apa lebet? Oke teman-teman, jadi ketika kita membeli baru ya, ini kan baru kayak gini ya. Ini jangan sampai diudarin seperti ini ya, jangan. Tapi ingat, untuk pemula, kalau yang udah senior mau diudarin ya nggak apa-apa sih. Untuk pemula, nah dari awal seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Nah ini dibuka, nah buka. Nah yang ini dirapetin ke sini, nah rapetin ke sini, nah seperti ini. Nah, lalu ini dilipat, nah dilipat, terus sampai habis ya teman-teman ya. Ini dilipat terus sampai habis. Lama. Nah ini dipercepat aja. Nah ini dilipat sampai habis. Lipat sampai habis. Ini juga banyak yang belum ngerti ya paling ya. Cuma sekedar diajarin satu kali, mungkin lupa ya. Nah oke teman-teman, nah ini udah selesai nih. Selesai ya. Nah, pastikan ini yang belakang ini, yang belakang ya, seperti ini belakangnya. Jangan sampai muternya seperti ini. Kalau ininya seperti ini berarti salah muter. Ini harus seperti ini ya. Nah. Nah, untuk pemakaiannya jempol masukin. You never gonna make it. You're not good enough. Awalnya seperti ini guys. Nah, seperti ini. Nah, jangan sampai ininya kebalik. Kalau yang kebalik seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini ini kebalik ya. Nah, ini kebalik. Ini yang posisi dalam di dalam tangan ini. Nanti kalau kebalik juga bisa ngerat. Balik dong. Jadi ini kan posisi luar. Nah, ini masukin ke dalam. Nah, seperti ini. Ayo semuanya seperti ini. Nah, ini nih. Ini bentar-bentar maju-maju. Nah. Ini contoh yang kebalik seperti ini. Ini kebalik. Ini yang benar. Nah, jadi coba dulu. Nah, coba lagi. Pasang. Nah ini jadi. Nah ini yang benar. Ya. Nah gitu ya. Nah ini ya di luar yang ini.
ya, tadi kan bel itu. Yeah. Oke, okay. Sudah. Nah, ini sini, Sa. Oke, okay. Awal-awal kita masukkan balukan satu, dua dulu. Karena ini 5 meter kita dua nggak masalah. Dua, putar dua. Di sini. Iya, benar. Ah, yang menang lawan patah, lawan kesleo. Satu, sekali lagi. Ini udah dua. Oke, okay, dua. Nah, setelah ini kita lilitkan ke jempol. Jempol, satu kali aja dulu, satu kali. Nah, satu kali. Nah, ini sini. Nah, ini dari atas ini. Kemudian ke bawah sini. Putar lagi sini. Dari atas. Ah, situ. Sorry ya, saya ulang lagi ya. Ini emang agak ribet. Dari sini, kita dari atas ini, dari atas. Ya. Nah, posisi seperti ini. Habis itu kita, nah, putarkan lagi sini, satu kali. Satu kali. Pergelangan satu kali. Gas ya, kebalik gas ya. Kayak kok. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. Yeah. What's your time no more? Who are you to tell me what to do? Kemudian yang ini. Yang jari. Muternya semua dari atas ke atas. Oke, dari atas lagi. Putarkan ke pergelangan. Bagus. Sampainya sini lagi, sini. Nah, stop. Stop sini. Stopnya di sini. Benar. Ya, benar. Stopnya di sini. Ya, benar. Nah, stop. Stopnya di sini, stop. Nah, habis ini ke jari kelingking. Jari kelingking. Ini kan udah sini, udah sini. Masukin dulu ya. Satu kali ke jari kelingking. Jangan kenceng-kenceng ya. Masuk sini. Ke sini. Ya benar. Itu. Nah, benar. Ah, betul sudah. Itu. Ini. Ya benar. Nah. Seperti ini. Ya. Ya. Habis ini ke jari yang jari manis. Tapi ya pahit juga sih kalau habis manis. Keringetan. Jari manis, muter lagi ke sini. Ya. Habis ini ke jari telunjuk. Tengah. Oh, jari telunjuk. Jari tengah. Jari pak. Nah, muter lagi ke pergelangan. Nah. Aja, ayo. Ini juga ya. Hey. Stop sini. Sampai sini semua, sampai sini. Stop. Ya, benar. Stop. Oke. Nah. Dari sini kan udah kebalut satu-satu ya. 1 2 3 4 5 udah kebalut satu-satu ya. Nah, ini teman-teman bisa ke sini. Ke yang biasa pakai mukul. Ini tas
dua kali atau tiga kali, satu, dua, tiga kali, nggak apa-apa teman-teman, nah, tiga kali. Ini boleh kesentuh lagi, supaya lagi. Karena jempol memang rawan patah kalau cuma satu kali. Minimal dua. Boleh tiga, nggak masalah. Kalau udah jempol udah, jempol dua kali. Stop, jempol dua kali. Dari atas. Kamu langsung muter. Kayaknya mukul. Dua kali aja. Harusnya itu dulu baru jumpa. Tapi gak masalah sih, gak masalah. Udah kan, jempol udah. Nah, ini tinggal habisin. Habisin di sini gak masalah. Satu, dua. Ini, nah, biar ada silangnya teman-teman. Nah, ini tinggal habisin di pergelangan. Habisin di pergelangan. Nah, karena ini panjang 5 meter, jadi mau teman-teman muternya 2 kali, 3 kali sih masih oke lah. Masih bagus, masih panjang. Nah, jadi teman-teman, ini yang standar, pakai yang standar ya. Nanti kalau yang buat boxing ini ada lagi banyak ininya, ada pelindungnya lagi di sini, tebel. Ini yang standar, pakai standar untuk hal-hal bela diri ya. Bisa memakai seperti ini atau variasi yang lain banyak juga. Ayo sudah raket, Zah. Iya, Zah. Iya, sekarang sih. Oh, karis itu ya di sini aja di sini. Kena karis ini ya. Semakin ke bawah. Oke, teman-teman. Nah, caranya seperti itu teman-teman. Ini standar banget untuk kita pemula. Nah, untuk tangan yang satunya teorinya sama teman-teman. Nanti kalau saya kasih contoh lamaan. Jadi ini teman-teman. Oke, semoga videonya bermanfaat teman-teman. Kami keluarga Factor Mba mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman yang sudah setia pada channel Sugi Bambang. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, saya Sugi Bambang undur diri dan keluarga besar Factor Mba juga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dadah.